Salam jumpa kembali pencinta musik Indonesia. Paket biola kenangan, biografi artis dan lagu kenangan kembali hadir di tengah-tengah Anda. Dan untuk edisi kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua pencinta musik Indonesia terspesial untuk Anda penggemar lagu-lagu dangdut untuk mendengarkan salah satu album dari si Ratu Dangdut Indonesia, Elvy Sukaesih, lewat album atau juga lewat lagu yang berjudul Jangan Kau Pergi. Jangan kau pergi, jangan kau pergi. Teman-teman semua pencinta musik Indonesia, ya terkhusus untuk Anda penggemar lagu-lagu dangdut, kalau berbicara tentang Elvy Sukaesih atau kita berbicara tentang lagu-lagu yang dipopulerkannya, tentunya tak cukup jari jemari tangan kita untuk menghitungnya. Ya, karena setiap lagu yang dikeluarkan, setiap album yang diedarkan selalu mendapatkan sambutan yang luar biasa dari pencinta musik Indonesia. Itu pula lah sebabnya kenapa sampai digelar sebagai si Ratu Dangdut Indonesia. Nah, lagu yang kita dengarkan tadi, Jangan Kau Pergi, ya ini memang merupakan lagu saduran dari lagu Koi no Fuga yang merupakan lagu yang populer di Jepang beberapa tahun sebelumnya. Nah, lagu Jangan Kau Pergi ini terdapat dalam album Return of Diva yang diproduseri oleh Makoto Kubota dan diproduksi oleh Wave Record Japan dan tentunya juga mendapatkan sambutan yang luar biasa di negara Sakura Jepang. Beberapa tahun kemudian, album ini dirilis ulang kembali di Indonesia dan mendapatkan sambutan yang sama, luar biasa hangat ketika itu. Apalagi dalam album ini terdapat banyak lagu-lagu populer yang kemudian beken di dunia dangdut Nusantara. Nah, lagu Jangan Kau Pergi yang tadi telah kita dengarkan bersama, yang merupakan lagu dangdut nasional yang diilhami atau juga kalau boleh saya katakan disadur dari lagu Koi no Fuga. Ini kemudian diberikan lirik Indonesia oleh Rudy Anand dan Bani Farouk. Lagunya sangat luar biasa. Dan dalam album ini istimewanya terdapat dua versi. Versi dangdut dan versi Tarling Dangdut yang ditempatkan di set B nomor urut pertama. Album ini seperti yang saya sampaikan tadi juga memiliki beberapa hits-hits lainnya. Yang paling populer teman-teman semua pencinta dangdut Indonesia, lagu karya Leo Waldi yang berjudul Tangis Bahagia atau Dalam Derita. Lagu ini banyak sekali kemudian dirilis ulang oleh beberapa penyanyi-penyanyi dangdut Indonesia lainnya. Dan ada juga lagu Wan Abad ciptaan Fahmi Syahab, Tiada Maaf-Maafan ciptaan Ajis Talib, kemudian Marah yang ditulis oleh Endang Kurnia, lalu Dunia, ini lagu lama yang dirilis ulang kembali, hasil karya Suhaimi, Kerinduan Hati, dan lagu Hasrat Tak Tercapai yang diciptakan oleh Hamdan Atamimi. Nah, ada satu lagu lagi yang sangat spesial dalam album ini, yang juga merupakan saduran dari lagu yang dibawakan oleh Madonna. Lagu yang berjudul Laila Bonita, dari lagu yang dipopulerkan oleh Madonna, La Isla Bonita. Lagu ini ditulis oleh Madonna sendiri, kemudian Pat Leonard dan juga Bruce Gates. Tadi malam ku bermimpi, seakan kau datang menjemputku, tatapan matamu sendu, kelembutan senyummu membelaiku, detaknya jantungku. Bagai deburan ombak saat kau memanggilku, Laila.
Nah, teman-teman semua, pencinta musik Indonesia, kembali ke sosok Elvy Sukaisih. Ya, terlahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni tahun 1951. Memang adalah penyanyi dangdut yang besar di dunia panggung. Dari usia belasan tahun berkelana dari panggung ke panggung, kemudian dari satu orkes Melayu ke orkes Melayu lainnya, kemudian sukses dan mencatatkan dirinya sebagai sang ratu dangdut yang sampai sekarang masih sangat populer dan juga masih menghasilkan hits-hits yang tentunya digandrungi oleh pencinta musik Indonesia. Kita rewind kembali perjalanan karir Elvy Sukaisih pada tahun 1968, mulai bergabung dalam Orkes Melayu Purnama. Kemudian di Orkes Melayu Purnama ini pula lah yang mempertemukan Elvy dengan Oma Irama, yang kita kenal Roma Irama saat ini, untuk diduetkan dalam beberapa buah lagu dan juga dalam beberapa buah album. Nah, kemudian Roma Irama mendirikan Soneta Group. Elvy Sukaisih kemudian juga diajak menjadi teman duet pada album-album awalnya, yaitu pada tahun 1973 sampai tahun 1975. Album-album yang hits dari Elvy Sukaisih mungkin memang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi ada beberapa buah album yang tentunya begitu kita sebut, teman-teman sudah tahu bagaimana syairnya, bagaimana gaya Elvy Sukaisih, lirikan matanya, kemudian senyuman bibirnya, dan juga lenggak-lenggok pinggulnya yang sangat menawan ketika itu. Contohnya misalnya lagu Izinkanlah. Ada juga album Mandi Madu, Bisik-bisik Tetangga, Gersang, Gula-gula, Karena Pengalaman Satu, Karena Pengalaman Dua, Kasih Sayang, dan beberapa puluh album-album lainnya. Nah, ternyata kemampuan Elvy Sukaisih dalam bernyanyi dan juga bersenandung tidak disia-siakan oleh produser film. Elvy Sukaisih pun diajak untuk merambah dunia layar perak dan kemudian membintangi beberapa buah film nasional. Yang tercatat dalam filmografi Elvy Sukaisih adalah film Asoy yang rilis pada tahun 1977. Kemudian ada film Betty Bencong Selebor bersama Benyamin S. Kemudian juga ada film Jalal Kojak Palsu, Tiada Seindah Namamu, Kerinduan, Cubit-Cubitan, Mandi Madu, Irama Cinta, Senggol-Senggolan, Gaya Merayu, Mana Tahan bersama Prambors, dan juga film-film lainnya. Dan juga Elvy Sukaisih merambah dunia sinetron. Nah, teman-teman semua, demikianlah pembahasan tentang salah satu album dari sang ratu dangdut Elvy Sukaisih untuk paket Sadi Project and Recording. Tentunya akan kami hadirkan kembali Elvy Sukaisih dalam pembahasan album-album yang lainnya. Nah, seperti biasanya, di akhir paket Biola Kenangan atau juga biografi artis dan lagu kenangan, tak lupa saya informasikan untuk memberikan like, kemudian komentar, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari Sunny Project and Recording. Saya Denny Asis, salam musik Indonesia.